Ini juga jadi sorotan saudara, sungguh tega karena seorang anak di bawah umur asal Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah diduga diperkosa lebih dari 10 orang. Iya, tersangka pemerkosaan adalah guru, kepala desa hingga tokoh pemuda. Tapi yang ramai dibahas adalah satu pelaku lagi yang diduga adalah seorang polisi yang belum ditetapkan sebagai tersangka. Benarkah ada tebang pilih? Kita diskusi bersama dengan Reza Ramadansyah. Lagi-lagi kasus pemerkosaan terjadi, kembali anak di bawah umur yang jadi korban. Diduga pelakunya ada lebih dari 10 orang. Tapi yang juga jadi perhatian, masih ada terduga pelaku seperti yang diakui oleh korban, belum ditetapkan sebagai tersangka dan juga ditahan oleh polisi. Kok bisa? Kita diskusi. Bukan hanya satu, dua, tapi diduga lebih dari 10 orang jadi pelaku pemerkosaan terhadap IR, seorang remaja asal Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dan ironisnya, sebagian pelaku ini merupakan guru, kepala desa, hingga tokoh pemuda. Terungkapnya kasus ini berdasarkan laporan dari orang tua korban ke Mapolres Parigi Mutong pada 25 Januari 2023. Orang tua korban mendapatkan pengaduan dari anaknya yang selama ini bekerja di rumah adat. Ia bekerja sejak awal tahun 2022 pada saat usianya masih 15 tahun. Selama bekerja itulah korban mendapatkan tindakan pemerkosaan dari para pelaku. Para pelaku melakukan aksi bejatnya dalam rentang waktu awal April 2022 hingga Januari 2023. Modusnya pelaku mengiming-imingi korban dengan sejumlah hal seperti uang dan pakaian. Dampaknya kini korban harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit dan polisi sudah berhasil menetapkan sejumlah pelaku sebagai tersangka dan menahannya. Bahwasannya terjadinya persetubuhan anak di bawah umur tentang waktunya antara bulan Mei 2022 sampai dengan Januari 2023, di mana lokus dan tempusnya itu terjadi tempat yang berbeda-beda atau waktu yang berbeda-beda, sehingga oknum-oknum yang melakukan juga saat dan waktunya berbeda-beda juga. Saya akan meluruskan terkait dengan yang disampaikan. Jadi memang terjadi persetubuhan anak di bawah umur. Sedangkan perkara itu sendiri sampai dengan saat ini udah 5 orang yang dilakukan penahanan oleh Polres Parigi. Sedangkan 5 lagi dalam upaya paksa dalam waktu dekat. Untuk yang polisi? Nah, itu sementara keterangan dari berpegang pada keterangan korban, memang disebutkan ada salah satu oknum. Namun demikian belum didukung oleh keterangan-keterangan yang lain. Jadi kami masih mendalami dan kami tidak menampik kalau memang itu betul. Kita tidak akan menutup-nutupin, kita akan menegakkan hukum sesuai dengan porsinya. Seperti yang disampaikan oleh polisi, saat ini ada 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. 5 orang sudah ditahan, 5 orang belum ditahan. Kemudian yang ramai dibahas ternyata ada satu lagi terduga pelaku yang juga melakukan pemerkosaan, anggota BRIMOB. Tapi hingga kini polisi belum menetapkan anggota BRIMOB itu sebagai tersangka ataupun juga ditahan. Alasannya karena hanya ada keterangan dari korban. Kalau seperti ini, seperti apa pembuktian yang harus dilakukan? Hubungan seksual itu pasti, sudah bisa dipastikan, tidak disaksikan oleh orang lain. Tetapi orang lain bisa tahu sebelum terjadinya hubungan apa perkosaan itu atau hubungan seksual itu. Nah, orang-orang yang mengetahui sebelum terjadinya peristiwa itu, mereka bisa jadi saksi. Mereka bisa menyaksikan meskipun mereka tidak menyaksikan langsung peristiwanya. Gitu. Tetapi awal dari peristiwa atau akhir dari peristiwa mereka bisa memberikan kesaksian. Nah, saya kira itu bisa dilakukan oleh kepolisian. Artinya polisi bisa memanggil orang-orang yang memang di sekitar tempat kejadian itu mengetahui bahwa memang sudah terjadi perkosaan itu, sudah terjadi pelecehan seksual dan sebagainya. Publik pun bertanya-tanya mengapa pihak kepolisian bisa menentukan status dari 10
terduga pelaku, tetapi sampai saat ini belum menentukan status dari satu orang terduga pelaku yang disebut oleh korban. Apakah prosesnya tebang pilih seperti yang ditanyakan oleh banyak pihak? Tapi benarkah demikian? IPW mendorong polisi untuk segera mengusut tuntas dan transparan kasus ini. Pihak kepolisian harus serius dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Karena kasus-kasus kekerasan seksual memang satu problem yang berat adalah korban akan menjadi korban ganda ketika kepadanya diterapkan satu proses pembuktian yang rumit. Ya, misalnya pelaku misalnya sendiri tidak ada saksi lain. Ini bisa kemudian pembuktiannya menjadi dikatakan lemah, lemah gitu ya. Walaupun dari sisi scientific investigasi bisa saja kalau memang ditemukan alat bukti lainnya. Tetapi kasus yang di Parigi Mautong ini sebetulnya tidak terlalu sulit ya, dua hal. Satu, tindak pidana 304 atau pasal-pasal lain dalam tindak pidana di mana seorang polisi yang melihat kondisi seorang warga dalam bahaya tidak kemudian membantu. Itu dulu ya. Kemudian kedua, terkait dengan tuduhan dia terlibat di dalam pemerkosaan, keterangan korban harus bisa dipercaya. Ya, kemudian visum et repertum tentu ada dan ditanya saksi lain yang saksi-saksi lain yang juga adalah pelaku, ini ditanya peranannya daripada Brimob ini. Seperti fenomena gunung es, kasus pemerkosaan banyak terjadi tetapi sedikit yang terungkap. Seperti kasus ini, baru terungkap hampir 1 tahun sejak peristiwa pertama terjadi. Ini yang harus menjadi perhatian. Ada aturan yang jelas, proses hukum yang tegas menjadi penting tanpa pandang bulu siapapun yang terlibat di dalamnya. Kita ketemu di diskusi selanjutnya.